Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Mazmur bab 57 ayat 9 sampai dengan 10. Inilah nyanyian syukur Daud dalam mazmurnya yang menegaskan kasih setia Allah yang telah memanggil dan menyertai hidupnya serta bangsa Israel. Saat ini, seperti Daud, kita pun hendak melantunkan nyanyian syukur atas kasih setia Tuhan yang telah memanggil dan memilih saudara dan imam kita, R.D. Florentinus Bole. Tuhan tidak hanya memilihnya, tetapi telah menyertainya selama 40 tahun sebagai seorang imam. Kita bersyukur atas rahmat kesehatan, kesetiaan, dedikasi dalam pelayanan dan sukacita imamat yang boleh dihidupi dan dijalani dalam karya imamat R.D. Florentinus Bole. Kita bersatu hati dalam syukur ini untuk mendoakan saudara dan imam kita agar kita semakin setia dan bersuka cita sebagai seorang imam yang diwujud nyatakan dalam pelayanannya. Semoga misa syukur ini semakin meneguhkan dia dalam melaksanakan karya pewartaan Sabda Allah dan sekaligus memampukan dia untuk hidup setia seturut tema perayaan ini. Demi kasih setianya. Dengan ini pula, sebagai umat beriman, kita semua diajak untuk menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang siap bersaksi dalam mewartakan cinta kasih Tuhan dengan penuh kesetiaan demi mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Mari kita diajak untuk berdiri membuka perayaan syukur ini dengan nyanyian.
dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pater Vigdan terkasih, rekan-rekan imam, para suster, undangan, handai tulang, keluarga, sahabat, teman, alumni Seminari Yohanes ke-23 Lela, umat Tuhan yang terkasih. Bersama Mazmur dalam Mazmur 114-111 yang kita dengarkan tadi. Di sore menjelang senja menuju malam, di puncak Bukit Rana ini yang berhiaskan daun-daun hijau aneka pepohonan serta lambaian liur, saya bermaksud mengajak agar bersama saya menghaturkan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Dia sungguh setia dan hadir nyata. Dia memanggil, memilih, dan mengutus saya. Dia sungguh mengenal dan mengasihi saya tanpa memperhitungkan keterbatasan manusia di saya. Selama 40 tahun hidup dan tugas pelayanan sebagai imamnya. Mari kita mengawali syukur dan puji-pujian ini dengan menyadari kelemahan, kerapuhan, dosa dan salah kita. Kita mengakui dan menyesali serta memohon ampun kepada Tuhan yang berbelas kasih. Saya mengaku kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihan, 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 kas
Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan menunjukkan kasih-Mu yang besar dalam persiaran hidup kami. Aku hamba-Mu bersyukur bahwa tanpa jasaku Engkau telah memilih diriku untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan imamat abadi Kristus Putra-Mu dan untuk melayani gereja-Mu yang telah kuhidupi selama 40 tahun ini. Perkenankanlah agar aku terus menjadi seorang pewarta Injil yang tegas, lembut hati, serta tetap setia menjadi pembawa harta-harta rohani-Mu bagi umat-Mu yang Engkau percayakan padaku untuk melayani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kastil. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal ini terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, Penebus-Mu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah-Mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dari liang kubur dan memahkotai engkau dari kasih setia dan ramah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Pembacaan diambil dari surat Rasul dari surat Filipi. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semua, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dalam menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yang kuhendaki ialah mengenal sekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal-hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah perbanyakan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Romo Flor yang saya kasihi, Bapak Dirjen dan rekan-rekan imam yang dikasih Tuhan, para suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari, keluarga besar, Romo Flor yang dikasih Tuhan. Harap orang dari Beloro, Nita masih kenal suara saya. Baik umat sekalian yang dikasihi Tuhan, perikop Injil yang dipilih pada kesempatan ini, pada perayaan 40 tahun imamat Romo Flor, sangat menantang, paling kurang dalam konteks ini. Pertanyaannya, mengapa Romo Flor memilih perikop tentang badai? Apakah karena abang saya Romo Flor ini pada saat ini ketika umurnya mulai beranjak mendekati periode terakhir lansia, baru saja keluar dari dalam badai, atau sedang memasuki suatu badai, atau sedang berada di tengah-tengah badai? Yang pasti bahwa badai-badai kehidupan pernah dan sering ia alami. Kita semua pun saat ini, tidak terkecuali para imam, mungkin juga sedang dan pernah mengalami badai dalam kehidupan kita. Badai dapat saja menghancurkan kehidupan kalau kita berpaling dan menjauh dari Yesus. Kala itu Tuhan Yesus baru saja selesai membuat mujizat perbanyakan roti. Ia memberi makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dengan menggunakan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Setelah itu Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia pergi ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Seperti yang diceritakan, ketika hari sudah malam, perahu, murid-murid Yesus
sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakam. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sewaktu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Berteriak karena takut. Namun Yesus menenangkan mereka, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Saudara-saudari, apakah Anda, kita sekalian, hari ini sedang dilanda oleh badai? Badai kehidupan. Sekali lagi, penulis ingin mengingatkan bahwa badai sering ditemui dalam kehidupan kita, walaupun kita taat kepada Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan sabda Tuhan yang kita baca hari ini. Apakah murid-murid Tuhan sedang melakukan apa yang dikehendaki olehnya? Ya, para murid sedang melakukan hal yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Dan pada saat itu, mereka dilanda badai. Jika saat ini Anda, kita sekalian mungkin sedang berada di tengah badai, tidak selalu berarti bahwa Anda berada dalam jalan yang salah. Tidak berarti Anda telah membuat beberapa keputusan yang salah. Meski ada kalanya kita melakukan hal itu, yang perlu Anda, kita sekalian ketahui ialah bahwa jalan tersuci tidak selalu merupakan jalan yang paling mulus. Bahkan jalan tersuci bisa melalui jalan badai atau melalui badai manusia menuju kekudusan. Banyak contoh cerita kitab suci membuktikan hal ini. Kita ingat cerita martir Stefanus, mati dirajam dengan batu hanya karena dia bersaksi tentang kebenaran, tentang Tuhan. Rasul Paulus banyak mengalami penganiayaan dan dimasukkan ke dalam penjara hanya karena bersaksi tentang Yesus. Rasul Yohanes yang sama dibuang ke Pulau Patmos hanya karena memberitakan Yesus. Tuhan membawa kita ke dalam badai melalui pimpinan Roh. Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid itu untuk naik ke perahu dan menyeberang. Peristiwa seperti ini dapat kita saksikan ketika Tuhan Yesus dicobai di padang belantara setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, badai dalam konteks perayaan ini, perayaan Perak Pancabindu. Perayaan Pancabindu, karena saya lihat Romo Flor ini agak muda, saya kira masih Pancabindu. Dari semua Romo-Romo yang Pancabindu, paling agak muda Romo Flor. Saya selalu keliru, ya. Ya, tapi oke. Nah. Dalam konteks perayaan Pancabindu ini, seorang imam tak luput dari badai. Terlebih ketika mereka sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika dijejali tanggung jawab,
yang mungkin melampaui batas kemampuannya. Ketika dikritik, disakiti, atau ketika seorang imam lapor, dilaporkan ke uskup. Ketika mendengar nyanyian dan kidung duka. Namun, dalam konteks badai, bagaimanapun badai yang ia alami, badai yang seorang imam alami, malam yang kebanyakan orang anggap sebagai malam kegagalan adalah yang paling berbuah dari pelayanan seorang imam. Malam yang kita anggap, saat yang kita anggap sebagai malam saat kegagalan adalah yang paling berbuah dari pelayanan seorang imam. Seorang imam diharapkan memberikan yang terbaik setiap hari, karena imam adalah alat kebaikan bagi kehidupan umat. Di hari-hari terburuk dalam hidupnya, di hari-hari ketika ia berhadapan dengan badai, seorang imam masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan dapat menggunakan keadaan badai itu, keadaan yang buruk itu, dari sebuah kehidupan untuk menghasilkan yang terbaik bagi orang lain demi kasih setianya. Meskipun imam digelari in persona Christi, namun memang perwujudannya tidak semudah dan seagung ungkapan itu. Ia harus senantiasa berhadapan dengan badai kehidupan. Benar kalau dikatakan bahwa kerahiman ilahi dinyatakan lewat kerapuhan manusiawi seorang imam, lewat badai yang ia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan imam, Romo Flor yang dicintai Tuhan, seperti Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, kita pun disuruhnya untuk mendahulunya ke seberang. Apabila kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, pasti kita dapat menyelesaikannya dengan berhasil. Sekali lagi, walaupun ada badai yang coba menggagalkan kita. Karena itu, ketika Anda, kita secara pribadi berada di tengah badai, Anda mungkin benar-benar sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena badai itu mengajarkan Anda bahwa dalam ketaatan kepada Tuhan, terkadang kita harus menghadapi itu semua. Badai tidak disukai misalnya. Ketika Anda mengambil sikap berani tidak disukai demi sebuah nilai yang terbenar, sebenarnya Anda sudah menyeberang ke jalan kebaikan dan keselamatan. Inilah ketaatan pada perintah Tuhan sendiri. Pasti ada hasil. Dan sebaliknya, ketika Anda tidak mau menyeberang dan tidak berani menghadapi badai, Anda sebenarnya menjaga kenyamanan diri. Dan pada gilirannya, Anda tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan dan untuk kebaikan umatnya. Sekiranya para imam yang hadir di sini pernah mengalami hal itu semua. Yang ada yang berani tidak disukai demi sebuah kebaikan, kebaikan yang hasilnya ya pasti
parokinya, komunitasnya berhasil, kelompoknya berhasil. Tapi ada yang berani menjaga kenyamanan diri, yang hasilnya jalan di tempat, juga sama. Di kalangan imam juga, mungkin di kalangan kita, para pembantu imam, DPP misalnya. Ketika murid-murid itu sedang diterjang angin badai, Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk berjalan di atas air yang sedang diamuk badai. Disinilah Yesus menunjukkan kehebatannya. Ia bukan yang hanya duduk diam melihat hal itu terjadi. Ia pun tidak memanggil mereka untuk kembali ke tepi supaya selamat. Terlebih lagi, ia tidak menghampiri mereka dengan perahu lain yang normalnya manusia pasti akan lakukan. Akan tetapi, ia menghampiri mereka dengan berjalan di atas air danau tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sampai di titik ini, kita perlu menyadari bahwa Tuhan memiliki berbagai cara, termasuk yang di luar nalar dan tidak mungkin bagi manusia, untuk menyatakan segala kemahakuasaannya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus dalam hal ini menempatkan posisinya sebagai pribadi yang penuh kasih setia. Para muridnya menanggapi tindakan Yesus dengan ketakutan. Mereka mengira dia yang sedang berjalan di atas air itu adalah Allah. Yesus segera menjawab dan meyakinkan mereka bahwa inilah dirinya. Petrus ragu. Maka ia meminta Yesus untuk menyuruhnya datang kepadanya. Yesus mengiyakan permintaan Petrus. Ia turun dari perahu. Dan sambil melihat Yesus, ia mulai berjalan di atas air. Hal ini menjadi kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi ia juga mampu menyatakan hal-hal tersebut untuk dapat dilakukan oleh manusia. Mungkin kita menganggapnya bahwa hanya Petrus yang kurang percaya dari antara murid yang lain. Jika kita merenung bagian ini, kita menyadari bahwa hanya Petrus yang tergerak hatinya untuk membuktikan imannya di dalam Tuhan itu nyata. Seolah-olah ia ingin mengalami sendiri apa yang sedang Yesus pertontonkan kepada murid-muridnya. Bukan sekadar menyaksikan, Petrus berinisiatif untuk berjumpa dengan Yesus secara langsung dan mengambil bagian dalam pertunjukan tersebut. Dan nyatalah imannya, ia berjalan di atas air karena Yesus pun mengizinkannya. Tapi tidak lama, ia memandang kepada angin. Melihat dan memandang kepada angin, ini sebenarnya teks aslinya. But when he saw the wind, ketika ia melihat angin, dia pun menjadi takut dan mulai berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Penekanan ini menegaskan bahwa keraguan Petrus muncul kembali saat ia mulai mengalihkan pandangannya dari Yesus. Ia mendapat teguran orang yang kurang percaya, "Mengapa engkau bimbang?" Ketika Petrus bimbang dengan dirinya sendiri, antara tetap memandang Yesus
atau memandang angin yang mulai ribut kembali, yang dapat membahayakan diri. Tidak heran Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus kurang percaya karena ia melihat iman Petrus yang bertahan hanya sebentar. Saat dilanda ketidakpastian, Petrus memilih memandang kepada angin, si sumber masalah itu sendiri, tapi bukan memandang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasih Tuhan, mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa pandangan kita tidak lagi fokus pada Yesus, melainkan hal-hal yang lain. Kita memandang kepada angin. Kita sering berkompromi dengan hal yang kita rasa sudah sebajarnya kita takut dan bimbang. Kita lebih mencari kenyamanan, menjaga kenyamanan diri. Kita tak meletakkan iman kita pada orang atau di tempat yang tepat. Sama seperti Petrus, kita bimbang antara mau tetap memandang kepada Yesus atau memandang masalah yang sedang kita hadapi. Seringkali masalah atau tantangan hidup menggoyahkan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau mengajak kita sekalian untuk sama-sama melihat kembali kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mampu melihat sesuatu sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kuasanya? Apakah kita mampu mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan tanpa ragu dan bimbang sedikitpun? Apakah kita tetap mampu memandang kepada keindahan kuasanya di tengah ketidakpastian hidup? Dan apabila kita sedang berada dalam badai demi memperjuangkan sebuah kebenaran, ingatlah janji Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan imam, khususnya abang saya Romo Flor yang saya kasihi. Umur Romo Flor dan saya terpaut cukup jauh. Saya tahu Romo Flor sejak SMP seminari. Ini Romo Flor adalah seorang olahragawan pelempar cakram yang paling jauh. Pelempar saya ingat Romo Flor satu. Dia sudah sangat tahu apa arti pencobaan-pencobaan yang ia alami dalam kurun waktu 40 tahun. Kami yang adik-adik banyak belajar dari dia. Begitu dia tabah dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang sangat berat. Yang sangat berat memang. Sangat berat. Kalau dia tidak berpegang pada atau tidak berpaling pada Yesus Kristus dan hanya melihat badai itu, pasti Romo Flor sudah ambruk. Sekali lagi, akhirnya saya ulang apa yang saya katakan tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu, Romo Flor, dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Semoga.
setelah mendengarkan renungan, marilah kita berdiri untuk memperbaharui janji iman kita. Aku percaya Tuhan yang kita imani adalah Dia yang Maha Kuasa dan berlimpah kasih setia. Marilah dengan penuh iman kita menyampaikan segala doa kita kepada-Nya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Engkau berkenan menerangi para pemimpin gereja dengan terang cahaya Roh Kudus dan memampukan mereka untuk senantiasa mendengarkan suara-Nya dalam setiap karya pewartaan yang mereka lakukan demi perkembangan gereja dan keselamatan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yubilaris Romo Florentinus Golen, semoga Engkau mendampingi dia dalam ziarah dan pelayanan hidup selanjutnya dengan menjadikan dia sebagai imammu yang penuh dengan cinta kasih serta setia dan tekun mewartakan sabda kasih-Mu, serta rahmatilah dia dengan kesehatan yang baik sehingga sanggup memberi diri dengan penuh sukacita dalam pelayanannya. Marilah kita mohon. Bagi anggota keluarga dari Romo Florentinus Golem, semoga Engkau melindungi mereka semua dengan menganugerahkan kesehatan, hidup rukun dan damai di antara mereka serta memampukan mereka untuk tetap memberikan motivasi dan dukungan yang positif bagi Yubilaris. Anugerahkanlah pula keselamatan kekal bagi anggota keluarga Yubilaris yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Bagi anggota panitia perayaan syukur ini, semoga Engkau menganugerahkan mereka dengan rahmat kegembiraan, kesuksesan dan kekuatan dalam hidup dan perjuangan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita diterangi, digerakkan, dikuatkan dengan daya Roh Kudus, agar kita dengan hati dan budi yang jernih melihat realitas kehidupan ini dan berusaha membaharui kehidupan iman, harap dan kasih, dan dengan setia membangun komunitas perjuangan dan merawat kehidupan.
Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, dalam namamu kami berkumpul dan merayakan sukacita ini. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan kabulkanlah dengan kekuasaanmu sendiri dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Bapa di surga senantiasa menerima setiap persembahan kasih serta wujud yang diberikan dengan niat yang tulus. Maka, marilah bersama persembahan tubuh dan darah Kristus, kita menghantar bahan persembahan dengan segala wujud-wujud dan harapan baik, sehingga semuanya disatukan dan dikuduskan dalam perjamuan ilahi ini. Kita mengiringi hantaran persembahan dengan lagu. Thank you.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, kami mempersembahkan kurban pujian ini padamu untuk meningkatkan pengabdian kami. Semoga apa yang kami terima tanpa jasa kami, Engkau sempurnakan dengan murah hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Segala kuasa
sungguh kudusan Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setia kami, kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti pada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Edwardus Martinus Seduh, serta semua rohaniwan. Berkatilah pula saudara kami dan imam kami, Romo Florentinus Golem, dengan rahmat kesetiaan serta sukacita, dan mampukanlah dia dalam melaksanakan karya pelayanan yang Engkau percayakan padanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, sampai Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kudus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat kemuliaan.
menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat Tuhan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam, saling. Anak domba.
sementara Kristus. Amin.
Santa Prawa Maria, Bunda Tuhan Yesus Kristus, Engkau Ratu para imam dan bundaku. Aku berterima kasih kepadamu atas segala doa dan penyertaanmu dalam perjalanan imamatku. Kini aku bersujud di hadapanmu dan berdoa bersamamu. Sertailah aku di jalan yang telah ditunjukkan Yesus kepadaku, jalan menuju kesempurnaan. Terangilah budiku, supaya aku hanya mencari yang benar. Ajarilah aku untuk mencari hidup sepenuhnya bagi Allah. Dampingilah aku dalam segala kelemahan, sehingga aku menjadi kuat dan berani menghadap segala tantangan dalam pasang surut kehidupan yang aku lalui. Ajarilah aku melayani tanpa pamrih, berjuang tanpa mengeluh, bergiat dalam suka dan duka, berkanjang dalam doa dan mati raga, sabar dalam iman, teguh dalam pencobaan, dan senantiasa rendah hati sebagaimana Engkau telah memberi teladan kepadaku. Kuasailah hatiku supaya aku mengasihi saudara-saudariku, bapak uskupku, rekan-rekan imamku, biarawan dan biarawati, dan semua umat yang dipercayakan padaku. Semoga semua orang yang dengan tulus hati mengikuti putramu tetap Kau dampingi dengan kasih keibuanmu yang tulus dan mulia sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you.
Yang terkasih, Pater Vigdien, Yubilaris, para imam, suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri perayaan Misa Syukur ini, berkenan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia sekaligus mewakili keluarga kepada Bapak Sirius Nongsiga, kami persilakan. Selamat sore untuk kita semua. Saya sapa yang berbahagia hari ini, Romo Florentinus Gole, terpampang syukur 40 tahun imam. Syukur keluarga, syukur kita bersama, dan tadi syukur itu bukan akhir, tapi tetap sambil memohon perlindungan dan penyertaan Bunda Maria. Saat paling akhir, Romo Florentinus Golek, walaupun sudah 40 tahun, masih tetap menimba kekuatan. Mama Bunda, itulah ibu kita yang selalu menyertai kita. Saya sapa dengan yang terkasih, Romo Vigdien, yang hari ini menurut informasi kemarin Bapak Uskup hadir pada tempat ini, tetapi katanya Romo Flor bisik sakit. Mari kita doakan Bapak Uskup supaya cepat sembuh. Saya yakin ini sakit kecil-kecil saya. Lalu terima kasih kepada Romo Vigdien yang kita kenal, biasa bantu kita di Nita ini, kita sebut dengan Romo Buyu, tapi sekarang sudah menjadi ganti nama menjadi Romo Vigdien. Terima kasih banyak sudah ada bersama kami di sini. Lalu Romo, saya hormati Romo-romo yang ada di depan ini, Pastor Prokinita, juga ada pejabat di Keuskupan, Romo Doni. Romo Martoni, terima kasih banyak sudah khotbah cukup panjang lebar. Lalu kami dengarkan semua itu. Memang usia yang 40 tahun itu memang harus dilukiskan cukup panjang. Semoga yang berbahagia hari ini lukisannya tidak lebih panjang lagi dari yang saya umumin. Tadi disampaikan sebagai ketua panitia dan sekaligus sebagai wakil keluarga. Yang benar ini keluarga. Tadi saya panggil dengan Romo Flor, di kampung kami panggil Romo Medi. Medi. Lalu saya menyapa hari ini di antara para pastor. Selama ini saya menyembunyikan ini, saya punya Dedi. Jadi apa yang terjadi saya dengar, yang baik saya bangga, yang kurang karena saya berada di 13 tahun ada di pusat pastoral, maka yang miring juga saya dengar, saya doakan. Doa dari seorang punah. Dan bersyukur pada hari ini kita bisa merayakan 40 tahun. 40 tahun saya kiranya usia imamat yang panjang sekali. Dan di antara kita ini ada yang banyak yang belum sampai. Yang lewat itu hanya Koper Mepelik. Kalau Romo Sesar, Romo Lores belum. Ini teman saya. Dari saya yakin saya omong begini, mereka sementara tidak ada kesempatan untuk balas saya, jadi saya bebas. Tetapi Dede, sebentar
jangan jual saya. Baik, itu sekedar penyampaian. Tapi sebagai panitia dan sebagai keluarga, dengan ada yang agak berbeda, saya hanya mau sampaikan satu hal ini. Kami keluarga merasa bangga bahwa di antara keluarga ini ada satu imam yang sudah mencapai 40 tahun imam. Kita boleh berputar. Berputar ini untuk yang berbahagia. Jangan berputar untuk saya. Lalu yang berikut, dari keluarga ini, setelah 40 tahun, ucok, belum ada yang melahirkan. Para pastor sampaikan ponan, ponan juga ucok. Hasilnya untuk saat ini belum ada yang menandingi rekor Romo Flor dalam keluarga ini. Saya harap para pastor yang ada di sini, termasuk Romo Vijen, doakan supaya di antara turunan ini, bukan turunan yang lain, turunan ini ada yang bisa menyusul. Ada yang menyebut anak saya hitam itu Tuan Alok Limau nanti. Saya juga gugup karena saya pernah juga di berniat ke sana rihi dalam bahasa Leo Talo. Dan ucap berikutnya, ucapan terima kasih selain syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada yang orang yang paling dekat, yang dalam arti lokasi, untuk umat dan sesungguhnya keluarga di Rane dan sekitarnya, yang jauh, yang di mana tempat Romo Flor pernah bertugas, saya hitung dari Rio juga ada wilayah barat, lalu wilayah timur itu Kebolang, ini itu yang paling akhir. Lela itu dekat-dekat saja. Kami ini dari Pak Ketua Panitia, panitia dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak bahwa pengorbanan Bapak Ibu sampai hadir di tempat ini. Saya yakin antara memilih, kita di dalam pilihan. Ikut acara misa, apalagi misalnya jam 3 ini, atau ada acara yang lain. Misa jam 3 agak rawan, kalau misa jam 6 itu biasa. Lalu ucapan terima kasih juga kepada bapak-bapak, tokoh masyarakat, para pejabat, mantan pejabat seperti Bapak Ansar. Karena kami, saya sebut karena kami satu gelombang Kevin Priskat. Saya tadi Bapak Ansar datang, saya bilang bro, sebut bro-nya bro. Ternyata Bapak Ansar biasa saja. Dan bapak-bapak yang lain, pejabat, mantan pejabat, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya tahu bapak-bapak sibuk, tapi hari ini bisa ada di tempat ini. Juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi semua yang terlibat mulai dari acara persiapan. Cangkul-cangkul ini kerja lodel juga angkat tangan. Ini karya tangan manusia. Cangkul berbulan-bulan sampai dapatkan tempat rata ini. Dengan ini sekaligus saya mengucapkan permohonan maaf apabila Romo Kristo ini ke bawah ini langsung jurang. Bapak Ibu Suster yang duduk dekat seng itu, hati-hati kalau seng itu kamu Bapak Ibu dorong langsung napun. Saya ingatkan ini sebentar, kalau terjadi sesuatu rambu-rambu saya sudah kasih. Selanjutnya urus sendiri, walaupun kami kesian kami bantu akan.
itu lalu supaya yang banyak yang paling akhir adalah dalam perangkupan anggota kor kami nyanyikan bagus walaupun paling jauh di sana tidak bisa mendengarkan karena keterbatasan kami di sini. Katanya suara-suara itu masuk di tanah yang baru dicangkul itu ada puri-purinya harus tajam di situ. Semoga besok pagi ketika sunyi, besok malam gema itu muncul dari lubang-lubang tanah itu. Sebenarnya ini Om Gosong saja hanya mau menutupi kekurangan kami, kami siapkan sound yang kurang bagus. Lalu kalau saya kalau omong baru orang tertawa itu biasanya tambah seseret. Lalu yang terakhir, hampir terakhir, apabila dalam pelayanan dengan situasi kami seperti ini, apabila dalam pelayanan kami kurang maksimal, kami kurang menyapa, lalu kami jalan sana sini karena berdempetan kami tabrak, itu bukan maksud. Tapi ini terjadi karena lokasi kami seperti ini. Dede benar tuh. Lalu artinya setuju. Demen. Kalau saya demen tuh. Mereka saya jual saja ke teman kelasnya. Ingat besok kalau ada kesempatan jangan jual saya. Lalu dalam sebentar kita ini sadari tempat ini sebagai keluarga dan sebagai panitia, saya ketuanya. Saya mengajak ketika acara misa ini habis, para pastor kembali ke tempat di sana, tapi balik lagi. Tempat ganti tadi itu pulang lagi. Duduk di mana cari kursi sendiri. Lalu bapak ibu yang tertawa besar-besar ini, kita juga sama dengan. Kita tidak ganti baju. Jadi kami tidak siapkan rumah kamar untuk ganti baju. Baju yang ada berdiri sedikit, olahraga sedikit, baru duduk supaya acara berikut adalah kita hoda. Sendok nasi itu bahasa kami hoda. Cendok, sendok. Cendok, rombuyung, dementok, hoda, hoda dah. Saya akan menyebut satu-satu, yang lain yang syuting-syuting hati-hati, kalau kau syuting tambah kesini, saya sebut lagi kau punya tangan. Saya kira, paling akhir, saya hanya mempunyai dua kata. Terima kasih banyak untuk kita semua yang ada di sini, yang saya tidak menyebutkan nama satu persatu. Dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam rangkaian acara ini ada hal yang kurang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Serius yang mewakili panitia sekaligus wakil dari keluarga. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari yang terkasih Romo Fikjen. Pada Romo Fikjen kami beri kesempatan. Romo Flore yang berbahagia, rekan-rekan imam, bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama atas nama Bapak Uskup, rekan-rekan imam, dan juga umat Keuskupan Maumere mengucapkan profesiat selamat merayakan 40 tahun imamat Panca Widu. Kemudian selanjutnya, pertama-tama hari ini adalah hari penuh syukur. Syukur kepada Tuhan demi kasih setianya. Demi kasih setianya inilah yang ditulis dalam kartu undangan dan juga teks misah. Kasih setia Tuhan yang luar biasa yang telah memanggil, menuntun,
dan membimbing saudara kita Romo Flor dalam perjalanan panggilannya. Mulai dari seminari Lela angkatan pertama, lalu kemudian seminari Matlokoya, ya, lalu seminari Tinggi Rita Piret, dan akhirnya kemudian dihabiskan di tahun 1984, kemudian menghayati imamatnya selama 40 tahun ini. Sejauh yang saya dengar, dia juga sempat di Trafis, ya, disapa dengan Frater Beda, ya, Frater Beda. Sehingga kalau kita lihat bahwa perjalanannya cukup unik, tapi intinya adalah kesetiaan Tuhan dalam menuntun dan membimbing, dan akhirnya ia boleh merayakan Pancawindu 40 tahun iman. Selanjutnya hari juga hari penuh terima kasih, karena kasih setia Tuhan dan juga bagaimana dukungan keluarga. Keluarga telah menyerahkan kepada Tuhan dalam gereja, dan secara khusus dalam keuskupan Maumere ini. Kemudian terima kasih secara khusus kepada Romo Flor Goleng yang juga telah memberikan dirinya dalam pengabdian pelayanan khususnya di wilayah keuskupan Maumere ini. Kesetiaan selama 40 tahun. Coba Bapak Ibu rekan-rekan imam perhatikan, kasula yang dikenakan oleh yubilaris adalah kasula 40 tahun lalu. Saat ia merayakan misa perdana di tempat ini, saya kira. Ya. Ini menggambarkan satu hal yang luar biasa. Kesetiaan memelihara kasula pertama misa perdana. Dan katanya masih bagus. Ketika keluarga menawarkan ada kasula baru, ya katakan yang ini juga masih bagus. Tapi nilai di balik itu adalah kesetiaan memelihara 40 tahun, 40 tahun yang lalu yang pakai, dan 40 tahun yang kenakan pada kesempatan ini. Terima kasih Romo Flor atas kesetiaan yang diungkapkan juga di dalam mengenakan kasula. Saya percaya bahwa dia pelihara 10 tahun lagi, sampai dengan 50 tahun imamat. Ya. Selanjutnya hari ini adalah hari juga hari penuh tanggung jawab. Tanggung jawab untuk kita semua, termasuk Romo Flor. Tahun-tahun ke depan masih terus diharapkan untuk tetap setia dalam imamat, karena kasih setia Tuhan, kasih setianya dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita harus sadari betul bahwa tanggung jawab kita semua umat juga cukup besar di tengah godaan dunia zaman ini. Godaan-godaan dunia dengan berbagai macam cara juga patut kita perhitungkan. Oleh karena itu, umat kalian juga diharapkan banyak berdoa bagi para imam. Untuk tetap tekun dan tetap setia di dalam menghayati panggilan imam. Kemudian juga kalau dalam perjalanan ada sesuatu yang barangkali kurang beres, bukan hanya untuk Flor, Romo Flor, tapi juga untuk rekan-rekan imam yang lain, kami semua untuk juga menegur, mengkritik. Karena dengan menegur itulah juga tanda cinta, supaya kami tetap berada pada jalan lurus, supaya tetap setia di dalam jalan panggilan. Dengan doa, dengan teguran, dengan dukungan, saya kira itu tanggung jawab umat yang paling berharga, yang sangat berharga bagi perjalanan kami para imam. Dengan cara itulah juga kita merayakan imamat kepada kesempatan ini, kasih setia Tuhan, kemudian juga bagaimana penyertaan Tuhan dan dukungan kita semua dalam perjalanan imamat ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada kalian semua, kita semua, dan tanggung jawab kita bersama untuk mendukung dan memelihara imamat teristimewa Romo Flor. Sekian dan terima kasih. Selamat. Terima
terima kasih kepada Romo Vigjen. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Yubilaris Romo Frederikus Gole. Pada Romo kami persilakan. Tadi ketua panitia sekaligus juga wakil keluarga tadi sudah memberikan catatan. Jangan bicara lama seperti dia. Apalagi pasti dia khawatir selama 40 tahun ini banyak sekali yang nanti saya katakan. Terima kasih untuk catatan. Saya juga lihat jam saya ini hampir jam 6. Saya mau mengawali 1-2 catatan hidup saya sebagai bukti tanda Allah kasih setianya pada saya. Saya mengawali dengan kutipan dari kitab Ratapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Pada Dirjen kasih, rekan-rekan imam, suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari, dan saya lihat komunitas dari Seminari Santo Yohanes 23 Lela, ada juga beberapa orang hadirnya. Pertama, saya mau katakan kutipan tadi dari kitab Ratapan merupakan keluh kesah dari Nabi Yeremia yang melihat kota Yerusalem dibinasakan, dan dia yang diutus untuk menyelamatkan orang Israel yang sedang dilanda musibah itu. Bahwa penderitaan itu, kebinasaan itu bukanlah suatu peristiwa yang menghabiskan mereka, tetapi Tuhan yang Maha Kasih akan selalu menyertai mereka dan meluputkan mereka. Sedikit terkait syukuran ini, saya sendiri tidak berpikir bahwa hari ini akan terjadi begini. 15 tahun yang lalu, ketika 25 tahun kami bile-bile boy di keuskupan bersama dengan Monsignor Emeritus, saya hanya pergi menyepi 3 hari di Nere, kemudian pulang bisa bersama di kapel Bapak Uskup. Sesudah makan malam bersama selesai. Hari ini terjadi karena beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, ketika saya duduk makan-makan bersama anak cucu saya yang ada di sini, mereka bilang, katakan, ada satu orang mengatakan begini. Mereka biasa panggil saya Baba. Baba, kami mau satu saat kami semua anak cucu berkumpul, bertemu untuk saling mengenal. Zaman sekarang bahaya sekali. Nanti kami tidak bisa saling mengenal. Nanti sirah bilang semua. Saya pikir mereka punya keinginan, kerinduan hati bagus, baik. Tapi ternyata sudah banyak sekali sirah bilang. Lalu mulai pelan-pelan saja, kalau kau mau mulai. Dan kesungguhan mereka mulai dari ini, lokasi yang kita duduk ini. Saya tidak menduga, tidak sangka bahwa mereka harus paksakan diri yang ini.
Saya sarankan kamu buat terang, sebab kerja tidak terlalu berat. Tapi ketika saya datang melihat sudah begini, silahkan lanjutkan. Karena itu kamu punya semangat. Kemudian tahap demi tahap akhirnya terjadilah apa yang kita hari ini alami. Jadi motivasi dari anak cucu tadi dia yang mendorong saya untuk mengungkapkan kasih setia Tuhan ini dengan kehadiran kita bersama-sama di tempat ini, dengan keluarga besar yang tersebar Kei Nataweru, Rane Tebuk Solo, Yili Bola. Ada banyak. Sehingga tadi malam ada banyak kumpul. Mereka saling kenal mengenal. Dan saya juga banyak tidak kenal yang mulai panggil, tapi melalui orang tuanya baru saya bisa kenal sedikit. Sedikit-sedikitnya bisa saling kenal mengenal. Itu sedikit terkait syukuran ini. Terkait tempat ini. Tempat ini merupakan proses saya, proses awal saya dipanggil Tuhan menjadi imam. Tahun 61-62 saya sudah tinggal di sini. Bahkan bertanggal tahun 60 tinggal di Napun di bawah. Di sini nama secara khusus Wuna. Lalu sekolah di Nataweru. Saya sekolah pertama SD itu di Gusung Karang, di Pulau Besar. SDK Gusung Karang, bapak saya yang adalah guru OVO itu bukan. Dan kami sekolah sana, tapi beliau sakit, lalu kami pulang tahun 59. Sampai beliau sembuh, baru saya pun sekolah lagi. Hampir 3 tahun saya di luar, berhenti sekolah. Lalu mulai lagi di Nataweru, dan tinggal di Napun ini. Di Napun ini, waktu itu tinggalkan 3 orang. Saya yang masih ada, adik saya yang sudah mendahului kami, yang kuburnya situ, bersama istrinya, dan juga saya punya doi, yang juga sudah meninggal. Dari tahun 60, 61, 62, bahkan selama SD, pergi pulang. Di sini, kena terburuk. Saya di KI, rumah di KI, saya rasa tidak menarik. Hujan, angin, banjir yang menghalangi sungai ini tidak menjadi halangan saya pergi sekolah. Satu waktu, Pastor Proki Nita masuk ke kelas kami, kelas 6. Menceritakan tentang hidup imam seminari. Pada akhirnya, beliau mengatakan, siapa yang mau masuk seminari jadi imam? Serta merta seangkat tangan. Saya mau masuk seminari. Pastor waktu itu adalah Pater Kui Marques, SPG. Maka mulai waktu itu tahun 66 tamat SD. Lalu melamarkan diri sebagai angkatan pertama dari seminari Lela tahun 67. Salah satu teman kami seangkatan yang saya lihat ini bapak yang itu duduk situ di samping Bapak Ansar. Nah, tolong berdiri. Supaya ini kawan-kawan saya dulu. Abang Bapak. Waktu itu kami berjumlah 48 orang. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu yang menjadi imam kami 4 orang. Yang tabis pertama itu almarhum Romo Adeno, kemudian Romo Paskalis Babang itu tahun 83, tabis kedua saya tahun 84 di Sika, dan yang tabisan yang berikut itu Romo Egidius Barira yang pada tahun depan dia akan merayakan 40 tahun. Dua teman yang ada saya telepon, tapi mereka ada halangan semua. Itu secara singkat.
Setelah dibela, kami pindah ke Mataloko. Seperti biasa terus, setelah Mataloko ke Rita Pire, supaya jangan terlalu lama. 4 tahun itu lama sekali, kalau sama omong. Nah, kemudian selesai di Mataloko tahun 74. Lalu masuk Tor Rita Pire tahun 75. Tahun 76 mulai studi filsafat. Selesai tahun 78. Tahun 79 dan tahun 80 top di Dona. Waktu itu saya dipanggil oleh pimpinan dan mengatakan bahwa saya mendapat tempat untuk top itu di Dona. Saya merasa tidak mampu, saya berkeberatan. Karena dan catatan, engkau kami utus untuk memulihkan situasi Dona. Saya pikir apa ini situasi Dona? Dan saya siapa sehingga bisa pulihkan? Ternyata kakak kelas kami 2 orang yang pernah di sana mengakhiri topnya dengan pulang kampung. Dan saya harus memulihkan itu. Setelah 2 tahun, tahun 81 saya kembali ke Rita Pire untuk melanjutkan studi. Sampai akhir 83 tabisan diakon, lalu 5 Juni tahun 84 tabis menerima urat kemama fisika dari tangan almarhum Monsinyur Renato Jago. Waktu itu kami 3 orang, Pater William Julei dan Pater almarhum Mas Ilmuah. Mengapa William Julei dan Mas Ilmuah? Kami sama-sama termasuk rumah albinus rupa, hari ini tidak sempat hadir. Kami waktu top masa kami itu 2 tahun. Sementara mereka masuk perubahan tahun kuliah 2.1 tahun. Sehingga saya tahun kedua pulang bersama dengan tahun mereka yang 1 tahun itu pulang sama-sama bergabung mulai studi. Sehingga tahun 84 kami bersama-sama studi selesai dan tabisan disikat. Yang sekarang di ND barusan merayakan syukuran ini Romo Herman Beto. Monsinyur Renatus Legal dibawa kami, tapi kami bergabung pada waktu itu. Baik. Itu sedikit tentang pendidikan dan juga ya bagaimana suka dukanya harus menjalani panggilan melalui pendidikan itu. Setelah tabisan, saya mendapat tugas sebagai pastor di sekarang wilayah tersebut dengan wilayah Nagekeo. Peroki-peroki Mau dari Nangaroro Riti, Mau Ponggong Doki atau Kedewa dan Mau Kili, itu wilayah saya termasuk. Dan masa itu memang sangat tidak enak. Peroki-peroki itu baru ditinggal oleh para imam misionaris dalam keadaan kosong dan kami harus mulai dengan ya apa adanya. Jadi tantangan waktu itu memang mulai badai menyerang. Dan waktu itu juga mulai dengan cetusan keuskupan berdikari, peroki berdikari. Jadi kami juga harus mulai dengan omong bagaimana dengan jatuh bangun. Di wilayah sana saya sampai dengan tahun 91. Sesudah itu dengan kehendak Tuhan, menurut saya ya saya sebut dalam rencana Tuhan, saya menjadi misionaris domestik di Kalimantan di Keuskupan Ketapang selama 4 tahun, tahun 92 sampai 96.
Setelah 96, saya kembali. Tetapi karena saya rasa begitu tertarik dengan kehidupan hening di Biara Trapis, Rumah Senen, Jawa Tengah, karena tiap tahun saya datang retret situ, pada akhir tahun itu saya datang retret lagi dan saya datang kepada pembimbing, Romo, saya mau ingin tahu bagaimana kehidupan Romo Senen di dalam. Ketika bicara dengan abadnya, abad bilang silakan. Lalu panggil Romo pembimbing novisnya, saya langsung diajak. Dan saya begitu kerasan, hampir 10 tahun saya di Romo Senen. Kerja, doa, kerja, doa, kerja, doa. Saya diterima sebagai tamu, tapi resmi pakai pakaian biara yang mengikuti seluruh. Sesudah itu, setelah Keuskupan Maumere terbentuk, Bapak Uskup Sensi Almarhum bilang, kami dua itu sampai yang Almarhum meninggal, pertemuan terakhir dia panggil Sakirang. Saya berkirang terus. Saya berkirang pulang sudah. Kita di Maumere. Karena sebelum itu saya selalu lapor diri di Almarhum Monsinyur Dinatus, Almarhum di Monsinyur Longinus, di mana saya berada dan kami selalu komunikasi, lapor diri. Dan terakhir Monsinyur Sensi bilang, kita pulang sudah, supaya kita sama-sama di Maumere. Akhirnya tahun 2007 saya pulang ke Maumere sini. Itu kurang lebih perjalanan. Sekarang saya mau ceritakan beberapa satu dua peristiwa yang betul-betul saya rasakan betapa Tuhan itu setia terhadap saya. Waktu saya dari sini Maumere Flores menuju ke Kalimantan, saya sempat hampir 1 tahun di Jakarta. Dan di Jakarta saya sangat bersyukur bertemu dengan satu kelompok imam yang banyak rekan-rekan yang pasti akan tahu, kenal baik. Karena dari mereka juga saya belajar banyak dan saya bisa menjadi orang yang tabah. Yaitu para pendiri dan pendamping PHS-PHM. Romo Hadi Wijoyo, Romo Akbar, Romo Frans Doi, dan Romo Hadi Widakno. Tiga yang lain sudah meninggal, tinggal yang satu Romo Hadi. Dengan mereka kami selalu berkegiatan THSDM. Jadi untuk saya THSDM bukan baru di sini. Tapi di sini saya selalu bile-bile saja. Seakan-akan saya tidak tahu apa-apa. Karena saya belajar bukan ininya, tapi mendalami kitab suci itu. Dan saya selalu diberi tugas untuk mulai pimpin mendalami memahami kitab suci, untuk mengenal diri sendiri, kemampuan kita, apa keistimewaan dari Tuhan yang beri kepada kita. Banyak menyalahgunakan TSM karena mereka setelah tahu mereka punya kemampuan, lalu mereka tes sana sini. Tapi kalau orang kenal dirinya, bukan untuk tes kemampuannya, tapi harus mempergunakan itu untuk memuliakan Tuhan dalam tugasnya. Dari mereka ini sungguh luar biasa. Sesudah itu bersama mereka, saya bergabung dalam kelompok itu untuk memberikan retret-retret dan rekoleksi-rekoleksi untuk umat Jakarta. Satu waktu saya jatuh sakit. Pagi saya tidak bangun. Lalu Romo Rohadi ini panggil saya, bangun. Sekarang siap diri ke rumah sakit. Lalu saya juga bangun, kemudian saya diri, mereka sudah antar saya ke Karolus. Saya perlu istirahat karena kecapean itu hampir 1 bulan. Hanya istirahat. Di luar dugaan saya, dan itu sampai sekarang saya yakini penyelenggaraan Tuhan, biaya di Karolus itu sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang memberi.
Ketika saya pulang dari rumah sakit, saya dengan Romo ini duduk. Romo mungkin baca cerita saya, dia bilang, Flori, tidak usah pikir tentang rumah sakit. Tuhan sudah menyelesaikan. Dan untuk mereka sampai sekarang, setiap kali doa, saya selalu doa untuk mereka. Meskipun nama saya tetap. Kemudian bersama dengan kelompok ini juga, saya menjadi ya orang yang pertama disuruh untuk memimpin kelompok doa yang sampai sekarang hidup, yang sekarang diberi nama kelompok Lumen Christi. Sampai sekarang kami masih saling komunikasi. Mungkin ada bapak ibu saudara-saudari yang tadi itu dapat rosario itu dari mereka untuk sebagai kenang-kenangan. Minta maaf kalau ada yang lain mungkin tidak bisa datang. Dan tiap kali kalau saya ke Jakarta, pasti kami harus bertemu di kelompok itu. Karena kelompok itu pada awalnya adalah kelompok doa hening. Mulai dengan kitab suci, memahami, coba merenung kitab suci, lalu dan kegiatan lain. Disitulah saya dibina di tempat untuk semakin lebih dalam untuk mengenal diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Di Kalimantan, bagaimana peristiwa apa yang saya rasakan sampai Tuhan saya agungkan sebagai yang setia pada kasihnya pada saya. Tahun 94, saya baru 2 tahun, saya ditugaskan untuk memimpin atau menjadi pusat proki, pusat tempat untuk perayaan 75 tahun agama Katolik masuk ke Uskupan Ketapang. Rencana awalnya di Uskupan, tapi situasi Dayak dan Madura mulai akan dipindahkan. Saya dipanggil oleh Uskup Monsinyur Blasius, Flori, karena agama Katolik pertama di Flori punya proki, karena situasi di Uskupan tidak bisa, jadi kita pindahkan ke sana. Saya rasa tidak mampu sebenarnya. Sebenarnya tapi Monsinyur, saya pergi komandan Bapak Pendeta. Setelah kami ngomong, saya pergi ke Bapak Uskup. Bapak Uskup, Bapak Pendeta dan wakil-wakil itu mengatakan, kami siap, tapi kalau boleh setelah panen, kami petik padi, kami padi dulu. Supaya tetap makan minum tidak menjadi kesulitan. Bapak Uskup, iya kan. Dan kami tunda perayaan itu. Perayaan itu bisa biasa digabungkan dengan perayaan adat. Kami menjalankan itu, melaksanakan itu selama 1 minggu. Dan seluruh keutupan Ketapang itu berkumpul di proki saya. Dan acara tiap hari, tiap malam. Satu saat, Bapak Uskup bilang, Flori, kau buat bagaimana? Sang pesta begini besar dan semua umat dari mana-mana bisa tinggal dan bisa makan selama 1 minggu. Sebenarnya tidak apa-apa, bukan saya, umat dan dewan. Mereka ini yang pimpin. Saya hanya bersama mereka, dekati umat sana-sini. Menjelang akhir dari Kalimantan itu, saya menyaksikan sendiri lagi peristiwa Dayak dan Madura mulai di paroki saya tadi. Lalu menyebar ke Kalimantan Barat dan terakhir di Sampit dengan begitu hebat. Jadi mulainya di, dan saya saksikan juga bagaimana orang Dayak tentu mulai kejar orang Madura. Dan bagaimana orang Madura yang sudah lukur waktu tadi mulai lari menghindar diri. Tapi saya baik-baik saja dan ekspon rumah tidak satu. Kami hanya cari orang Madura. Lalu dari Kalimantan Ketapang, saya dalam rencana mau kesini. Sebisa katakan tadi, saya retret terakhir di Rumosenang tadi. Lalu saya akhirnya tinggal situ. Tapi sebelum itu, ketika saya di Kalimantan, misa pagi di Bruderan, FIC. Saya lihat ada satu daftar pembina rohani, pengolahan rohani.
di Salatiga, di Wisma. Salatiga itu. Kemudian saya melihat itu. Saya pulang ke Jakarta di teman Romo Hadi itu, saya bilang, Romo, saya ini ingin ikut pengurangan sana itu. Psiko spiritual. Dan dia bilang, kau ikut, kau ikut. Saya langsung telepon ke Salatiga. Ternyata masih di, masih ada kesempatan. Dalam hati saya lagi bingung, ini biaya semua saya harus tanggung juga. Saya ngomong dengan Romo, Romo bilang, jangan takut, nanti Tuhan yang urus. Satu malam, salah satu bapak datang minta untuk berkat rumahnya dan di mana ada patung. Saya pergi memberkati itu, pulang dapat amplop tebal. Ketika saya buka tunjuk dia, ternyata melampau dari biaya untuk kursus selama 3 bulan. Dan sana juga bertemu dengan macam-macam suster. Waktu itu saya mulai kenal suster ini, suster itu. Ini akhir tahun 70, tahun 96. Laki-laki juga kami 3 orang. Khususnya kami orang-orang, ya, hujan angin, usia medior. Dan ada banyak suster datang ke pesanan. Antara 2, kamu lanjut atau kamu keluar. Banyak menangis, karena mereka tentukan panggilan itu mereka. Karena kami juga diajak untuk mengenal diri, mengolah kembali dari cerita kami dengar tentang kami yang masih dalam kandungan ibu. Terus dari tahun ke tahun mereka bimbing, sampai dalam usia kami waktu itu. Sesudah dibongkar semua, lalu dibiarkan. Waktu pertemuan bersama, seorang teman tanya pada pembimbing, setelah kami bongkar semua, kami punya hati dan perasaan pergulatan, lalu kami buat apa? Pembimbing bilang, silakan susun sendiri sesuai dengan rencanamu kemudian. Mau berhenti, silakan. Mau lanjut, silakan. Jadi hanya begitu saja. Jadi kita harus berani. Dari situ, lalu saya pergi ke promosi yang tadi itu. Dengan begitu rasa begitu menarik dan nyaman, saya menjalani itu sebagai tamu resmi dan mengikuti semua aturan itu. Dan salah satu, ya, kasih Tuhan yang menyertai saya ketika saya diberikan kepercayaan untuk, katakanlah dalam tanda petik, menyelamatkan situasi biara ketika tahun 97-98 dilanda oleh krisis multi di Indonesia. Yaitu saya dipercayakan untuk memimpin mulai dengan pabrik roti. Selama sekitar 8 tahun saya memimpin, sehingga keuangan semua di saya. Pada waktu itu memang uangnya susah. Biara itu sendiri mempunyai pegawai tetap 60 orang, pegawai tetap. Dan ketika bulan-bulan tertentu untuk kebun, untuk sapi dan segala macam menjadi 200 lebih. Tapi kami harus bayar sesuai dengan tuntutan pemerintah. Kue roti tadi itu menjadi penyelamat. Jika ketika saya mau pulang, jangan dulu, mau pulang jangan dulu, jangan dulu. Kenapa? Kue roti pasana itu yang di bawah pimpin saya itu menembus seluruh Jawa. Nama saya terkenal sampai di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, di Bandung, di mana-mana. Karena semuanya lewat saya. Karena memang kebetulan untuk membuat roti itu mulai bahan mentah dasar sampai dan pemasaran di tangan saya.
sehingga saya kenal banyak sahabat-sahabat di Jawa Tengah saya khususnya. Ya ada Koko juga. Nah, ada satu cobaan. Satu waktu sopir saya, karena tiap minggu saya harus keliling seluruh Jawa Tengah untuk ambil murid petik sudah hasilnya di toko ini yang kami titip. Dia bilang, Romo, kalau tiap kali kita pergi, Romo ambil sedikit-sedikit, masukkan di Romo punya rekening. Romo pulang nanti tidak ada masalah. Romo, saya serta-merta bilang, Mas, ya Islam, saya rasa tidak perlu. Karena untuk makan, minum, semua kebutuhan ada. Dan tiap kali kalau pergi sebelum Mas, ambil kunci. Jadi kita boleh kemana saja. Dan saya tidak tergoda sama sekali, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Ada sedikit sinis, frate-frate atau beberapa romo di daerah itu kurang jalan. Orang Flores satu ini, kok bisa? Apalagi namanya di satu komunitas, uang itu kita pegang, cemburu di hatinya itu tidak sedikit. Apalagi kita sebagai tamu, tapi dipercayakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan pernah selalu ingatkan saya, dan saya tidak tergoda untuk memilih satu apapun, maka semuanya jalan dengan baik. Akhir waktu saya mau kesini, pimpinannya sekarang menjadi Abbas itu, dia tanya, Romo, rencana Romo itu bagaimana? Saya mulai bilang, Romo, saya kena pikir mau nanti pulang ke NTT, sulit ketemu dengan sepenuh keluarga. Sehingga saya mulai nanti dari sini Romo Senen ke Jogja. Jogja ke Jakarta. Jakarta ke karena kakak suruh saya di Jambi. Kemudian pulang. Di tangan saya hanya dikasih dalam bentuk tiket, 6 tiket pesawat. Rencana saya dengan bis atau dengan kereta api, tapi dirubah menjadi pesawat. Dan uang yang disaku hanya 2,5. Frater-frater bilang, Romo, dengan perjalanan begini, bisa ke itu uang 2,5 itu? Saya katakan begini, kalau habis kurang, saya kan telepon sedapat lagi. Tapi ternyata memang saya tidak mengalami kesulitan apapun. Lalu ada satu pengalaman dari semua tadi itu. Sampai sekarang ini kalau itu sombong diri, ini sombong diri, ini yang sebuah di sana itu, kemarin itu dibilang jangan sombong kok. Nah, sebenarnya memang saya tidak sombong. Baik. Lalu saya bilang, kemarin saya bilang, hari ini sama sombong sedikit, supaya aku tahu. Tapi saya mengatakan, ketika sampai saat ini, saya kalau ke Jawa, katakanlah injakan kaki di tanah Jawa, saya pasti tidak mengalami kesulitan, tersesat atau apapun tidak. Kan dari teman-teman tadi. Dan itu saya melihat Tuhan hadir lewat mereka. Maka sore hari ini, semua saudara-saudari, sahabat kenalan, wajar vijen, rekan-rekan imam, dan semua umat, bahkan keluarga besar dan beberapa tempat tadi, saya ajak untuk kita bersyukur tadi. Karena Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Dan kalau kita betul-betul mau melihat pengalaman hidup kita, menghayati segala macam badai atau pergolakan itu, Tuhan hadir sana. Tinggal bagaimana kita melihat dan memberikan jawaban padanya. Dia hanya minta pada kita setia. Romo Martoni, waktu kami misa peringatan 25 tahun di Keuskupan itu, beliau ini yang membuat teks misa dengan tema dipanggil untuk setia. Itu juga yang menjadi pendorong saya meminta dia untuk melanjutkan ini dengan membawakan kotbah tadi. Akhirnya, terima kasih untuk kita semua. Minta maaf untuk tempat yang tidak begitu menyenangkan ini, tapi inilah kondisi kami dan inilah juga tempat saya mulai dibentuk sehingga bisa sampai 40 tahun ini. Doa banyak untuk saling mendoakan, sebab
ke depan badai juga tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau Tuhan selalu bersama kita dan kita selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti yang mengulurkan tangan. Tinggal kita mau pegang tangan Tuhan untuk kita bangun-bangun kembali. Sebentar kalau menari, silakan menari. Tapi hati-hati, ini kerikil-kerikil ini. Mudah-mudahan ini udara ini tidak terlalu dingin. Tapi kalau dingin, ya ada jaket, silakan pakai. Karena sebentar nanti angin di puncak bukit ini ada. Saya kira demikian saja. Terima kasih penggawa. Saya mau mengajak kita bersama-sama menyanyikan satu lagu. Semua kita tahu pasti. Siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang kau nyatakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau berikan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah kau pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Sekian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan syukur kita akan berakhir. Karena itu, mari kita berdiri dan menundukkan kepala sejenak memohon berkat Tuhan melalui tangan imam-imam kita. Bapak, Ibu, Saudara saya kasih. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita hening sejenak, menyadari bahwa setiap kita sesungguhnya dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Badai apapun yang menantang kita, Dia tidak pernah jauh dari kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan menata hidup saudara-saudari dalam damainya dan melimpahi saudara-saudari dengan karunia berkatnya. Semoga Allah senantiasa membebaskan saudara-saudari dari segala kecemasan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Semoga saudara-saudari berlimpahkan anugerah pengharapan, iman, kasih, menjalani hidup sekarang dengan karya-karya baik dan dengan sukacita dapat mencapai hidup kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati.
memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perantikan Kristus, syukur puji kita pada Tuhan, sudah selesai. Syukur.